Pasar Rengas dan Klok Lama akan menelusuri jalan pasar di antara para pedagang dan pengunjung. Bisa kita perhatikan jalur Pasar Rengas dan Klok ini dengan himpitan para pedagang dan kendaraan yang melintas dan juga para pejalan kaki yang seolah-olah tidak bisa melewati karena ada beberapa hambatan ketika kita memasuki lorong pasar ini. Selain dari lorong pasar yang sukar dilewati, pemandangan yang tidak nyaman di lokasi, beberapa yang menghalangi dari para pedagang yang memasang tali dan menghalangi pemilik kios atau toko. Banyak pedagang kaki lima yang mendominasi pasar ini, sehingga para pengunjung sulit untuk melewati jalur lorong pasar ini. Kita mungkin bisa memaklumi bahwa para pedagang kaki lima tidak memiliki lapak yang ditempati, sehingga terpaksa menempati posisi di mana lokasi yang bisa dimanfaatkan hari ini. Yang penting bisa bertransaksi dengan para pembeli. Itulah Pasar Rengas dan Klok Lama tampak tidak bisa diatasi. Begitu banyak para pedagang yang berjualan di pagi hari. Mari sahabat Bina Generasi, kami ajak Anda untuk menelusuri jalan Pasar Rengas dan Klok Lama ini. Maka siapkan diri untuk menghadapi berbagai rintangan ketika kita memasuki jalan lorong pasar ini. Perlu Anda ketahui para pedagang dan pembeli tumpah ruah di Pasar Rengas dan Klok ini dari pukul 1 malam dini hari sampai pukul 9 pagi. Dari kalangan para pedagang sayuran bumbu dapur dan pedagang yang menggelar terpal di sepanjang jalan raya Rengas dan Klok. Adapun dari pedagang kaki lima dan pemilik kios buka dari jam 6, ada juga yang jam 7 pagi hari. Maka ketika Anda berkunjung untuk membeli dari kebutuhan sehari-hari untuk kebutuhan dapur, dan juga ketika akan berjualan di kampung halaman atau di sekolah, bisa berkunjung ke pasar di waktu pagi hari. Dan apabila Anda mempunyai kebutuhan untuk rumah tangga, datanglah di waktu siang hari. Di Pasar Rengas dan Klok, tersedia fasilitas kendaraan yang akan mengantarkan barang-barang yang kita beli. Kendaraan tradisional yakni becak. Kendaraan becak ini mendominasi Pasar Rengas dan Klok untuk mengantarkan sewa dan muatan yang memadai. Anda akan dimanjakan oleh amang becak untuk melewati jalur lorong Pasar Rengas dan Klok. Kita akan terhindar dari lumpur kotoran dari jalan pasar yang dilalui, yakni ketika Pasar Rengas dan Klok diguyur hujan deras. Di lorong Pasar Rengas dan Klok aliran air hujan tidak begitu bagus. Banyak sampah yang menghambat aliran air yang mengalir, sehingga banyak air kotor yang tergenang. Apabila Anda mempunyai kendaraan bermotor, maka diharapkan untuk memparkirkan di lokasi pemarkiran yang telah disediakan. Untuk menghindari dari kemacetan perjalanan di lorong Pasar Rengas dan Klok. Wahai sahabat saluran Bina Generasi, setelah kita mengikuti perjalanan Bank Bina, mungkin ada pendapat dari Anda terhadap Pasar Rengas dan Klok, setidaknya berpartisipasi dalam harapan kepada pemerintah. Memberikan solusi yang terbaik agar para pedagang dan pengunjung bisa nyaman dan aman. Ketika pemerintah memberikan solusinya, maka mari kita sambut dengan penuh semangat. Dan menerima dengan ikhlas, mari kita menjemput harapan yang lebih baik dan indah. Demi tercapainya kota Rengas dan Klok yang bersih dan sehat, supaya keindahan dan kenyamanan dapat dirasakan bersama masyarakat setempat dan juga dari berbagai pihak pengunjung dari luar daerah. Demikianlah wahai sahabat saluran Bina Generasi. Semoga bermanfaat informasi ini. Demi kebaikan bersama dan kemajuan yang impikan selama ini. Terima kasih atas perhatiannya, kami ucapkan.